wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman ya? Perkenalkan, nama saya Fahmi Afiati, jurusan PG PAUD Pokcar Kebumen, semester 2 kelas A. Oke, teman-teman, lihat ya apa yang buku bawa ya. Di sini namanya kita hari ini akan bermain melompat berpola. Di sini sudah guru siapkan buat permainannya. Sebelumnya kita buat lingkaran dulu ya teman-teman ya. Buat lingkaran dulu. Sudah? Lingkaran besar, lingkaran besar, bertambah besar. Teman-teman sudah rapi lingkarannya? Oke, tangannya dikeringkan. Sebelum bermain itu kita akan melakukan pemanasan dulu. Sekarang tangannya simpan di pinggang, kakinya direnggangkan. Sudah? Yuk, kita hitung 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang teman-teman kalau sudah, teman-teman kakinya yang kanan diangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang bergantian kaki yang kiri. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sudah, nanti Bu Guru akan kasih tahu. Teman-teman boleh berbaris di sini dulu ya. Oke, Bu Guru kasih contohnya dulu. Satu. Pastikan kakinya itu ada di kertas yang warna hijau. Oke, dua. Oke, boleh kembali lagi. Sekarang boleh. Yuk, Mas. Mas Raffi, boleh mencoba. Oke, kita kasih tepuk tangan teman-teman. Mas Raffinya hebat. Sekarang Mas, boleh bisa, boleh praktek dulu. Yeay. Oke, teman-teman bergantian yang lain. Yuk, semuanya yuk. Oke, ternyata kelompok jagir itu hebat-hebat semua ya. Sekarang kita melakukan pendinginan dulu. Kita buat lingkaran yang besar seperti tadi. Oke, sekarang kakinya direnggangkan. Tangannya simpan di lutut yang kanan agak ditepuk. Berhitung 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bergantian dengan kaki yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangannya